Kehilangan Aidil Sarin Sahak yang tidak lagi mengemudi Kedah Darul Aman FC selepas tamat Liga Super 2022. Meninggalkan sedikit kesan kepada pemain yang bakal menghadapi saingan Piala Malaysia 2022 menjelang tanggal 26 Oktober ini. Pemain sayap sang kenari, Muhammad Fayat Zulkifli berkata, semua pemain juga mahu kembali bangkit daripada lima kekalahan berturut-turut saingan Liga Super sebelum ini. Menurutnya, semua pemain perlu kembali fokus dengan melakukan persiapan rapi di bawah kendalian ketua juru latih interim, Victor Andrak bagi menghadapi negeri sembilan pada pusingan pertama Piala Malaysia. Aksi Piala Malaysia tidak sama dengan Liga Super karena dua pertandingan yang berbeza. Kami juga perlu kembali bersemangat untuk menghadapi Piala Malaysia ini, katanya semasa ditemui pada sesi latihan di Alor Setar pada petang Rabu. Muhammad Fayyad berkata, beberapa pemain muda termasuk dirinya sudah biasa dengan corak latihan Victor semasa beraksi bersama pasukan Piala Presiden Kedah. Menurutnya, pemain-pemain lain juga tidak mempunyai masalah dengan cara Victor yang sebelum ini telah membantu Aidil Sarin sebagai penolong ketua juru latih sejak 4 tahun lalu. Kepada penyokong Kedah pula, teruskan sokongan kepada kami. Kami akan coba bangkit pada Piala Malaysia musim ini, ujar beliau.